Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lesti nan imut nan lucu, tentu selalu mencuri perhatian dan memercik kerinduan bagi sang pujaan hatinya, yakni Lesti. Siapa lagi? Bilar. Ya, Bilar di hari ini rupanya udah bersiap-siap untuk bersua dengan sang kekasih. Hal itu terungkap dari unggahan Moreno Pratama selaku supir pribadinya dan sang asisten Adlin. Dalam unggahan Moreno, nampak jelas dia mengunggah tulisan berlatar warna pink, "Bandung, I'm coming," katanya dengan emoji pipi merona. See you, Sadayana. Tentu hal ini juga dilanjutkan oleh Adlin Rambe yang kemudian mengunggah foto dirinya dari belakang dengan Bilar. Dalam unggahan tersebut ia menuliskan OTW Bandung. Jadi kompak antara sopir pribadi Bilar dan sang asisten menegaskan bahwa mereka akan berpergian ke Bandung. Kita bertanya-tanya dan tentunya juga sudah waspada, dan ini adalah merupakan sinyalemen bagi kita semua bahwa mereka kembali akan bertemu. Dan ya, sungguh akan membuat hati kita semakin cute karena kemesraan yang akan tersaji di antara keduanya, yakni Lesti dan Bilar, yang mulai kemarin semenjak Lesti ke Bali sepertinya Bilar sudah jarang bertemu dengan sang kekasih, cuma melalui media baik WhatsApp, Instagram maupun telepon tentunya, karena sejoli yang satu ini sulit untuk dipisahkan dan sulit untuk tak bisa bertemu. Mereka selalu menyempatkan diri untuk bertemu setiap saat. Karena keduanya memang sama-sama ingin memantaskan diri untuk menjadi sepasang kekasih yang kemudian akan mengikat janji suci sebagai suami istri. Dengarlah kegirangan Bila. Ya, saat akan bertemu dengan sang pujaan hati, begitupun Sidin Lestini. Ya, tentu hal ini menjadikan kita sebagai fans Lestar berbahagia atas intensitas pertemuan mereka yang semakin sering, apalagi keluarga keduanya jelas-jelas sama-sama mendukung bersatunya putra-putri mereka ini menjadi sepasang kekasih yang nantinya akan mengikat janji menjadi suami istri tentunya guys. Itu saja. Jangan lupa bagi kalian untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.